Nih, Bapak sekalian, yang berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi lapangan. Ini datang dengan bawa harapan, betul? Betul. Saya mau tanya nih, yang datang, apakah ada yang datang karena bayaran? Ya. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ya. Apakah dibayar sebelum berangkat? Selamat datang kembali, kami menyampaikan dengan hormat kepada Al-Mukarram Bapak Anies Rashid Baswedan. Masya Allah. Selamat datang Bapak Presiden kita. Awas, 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 hati-hati. Untuk apa kita berkumpul di lapangan ini? Untuk apa? Sekali lagi, nomornya berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya, insya Allah perubahan terjadi 14 Februari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para habaib yang semua hadir bersama kita di panggung sana tanpa menyebut nama satu persatu, semoga mereka selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi pengayom kita semua. Yang saya cintai, seluruh warga Madura yang berkumpul di tempat ini. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa?
Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertatap muka, bukan sekedar bertatap mata. Kita ingin Indonesia mengalami apa? Ingin apa? Kita ingin perubahan. Jangan sampai yang makmur cuma sebagian kecil. Betul. Yang lain cuma menonton kemakmuran. Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Ayo sama-sama. Adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Nah, tanggal 14 Februari, 2 minggu lagi, kita pilih mana? Nomor berapa? Ada yang mau melanjutkan dan ada yang mau perubahan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Perubahan? Nih, para kiai di sini sudah memilih belum? Sudah. Tadi baru deklarasi. Para kiai tadi memberikan deklarasi memilih nomor. Apakah kita akan taat? Saudara sekalian, saya mau tanya nih. Harga beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Sulit. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Berasnya tetap mahal, lapangan pekerjaan tetap sulit. Mau? Jadi perlunya apa? Perubahan. Nomornya? 1. Namanya? Amin. Wakilnya? Amin. Singkatannya? Amin. Madura dahsyat. Oh, nih, Bapak sekalian, yang berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi lapangan. Ini datang dengan bawa harapan, betul? Betul. Saya mau tanya nih, yang datang, apakah ada yang datang karena bayaran? Tidak. Apakah ada yang datang karena bayaran? Tidak. Apakah dibayar sebelum berangkat? Tidak. Nih, saya mau tanya, datang ke sini untuk apa? Perubahan. Nanti kalau ada yang datang ke rumah, bawa uang, nawari sembako. Apakah berubah? Apakah bergeser? Pilihan nomor? Nomor? Angkat tangannya. Yakin nomor? Nanti kalau ada yang datang, janji ya. Janji ya. Kita ingin perubahan. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu kita bisa menentukan. Menentukan arah ke depan. Apakah kita ingin kondisi yang sulit ini diteruskan? Tidak. Apakah kita ingin perubahan? Mau perubahan tidak? Jadi tanggal 14 besok kita harus berbondong-bondong ke TPS coblos nomor 1. Nanti saya titip pesan, jangan cuma nyoblos, harus mau mengawasi.
coblos nomor 1 pagi. Siangnya begitu TPS ditutup, maka jaga pengawasan, jaga penghitungan. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena kita sekarang saja sudah merasakan mau bikin acara lapangannya tidak bisa dipakai. Betul. Mau bikin acara listriknya dimatikan. Betul. Mau pakai gedung izinnya hilang. Jangan sampai suara kita nanti hilang. Betul. Siap jaga TPS? Siap jangkau semua? Warga yang berkumpul di sini amat banyak, tapi jumlah pemilih Semadura lebih banyak lagi. Betul. Karena itu yang di sini harus mengajak lebih banyak. Satu orang ngajak berapa? 10? Apa 20? Ajak sebanyak-banyaknya, minimal ajak 10. Siap? Nanti 14 Februari, insya Allah dari Madura dikirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Ya, siap. Sekarang saya ingin minta tangannya. Bawa HP tidak? Bawa HP tidak? Bawa HP. Nih, kita bikin rekaman sama-sama. Siap? Ini rekaman terbesar yang pernah ada. Biasanya kalau ngerekam satu orang, ini puluhan ribu orang rekaman di sini. Nyalakan HP-nya sekarang. Nyalakan kameranya, angkat, angkat kameranya. Saya akan bicara, direkam. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya, saya mau ulang lagi. Ada yang di sini bayaran? Semua di sini relawan? Yang datang ke sini tidak dibayar, orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Betul. Orang Madura tidak bisa dibeli, betul. Siap, nyalakan HP-nya. Pulsanya cukup? Kuota aman? Memori aman? Baterai aman? Kalau nggak aman, pinjam tetangganya. Ya, siap? Yuk, mulai rekam sekarang. Mulai. Hari ini, hari Rabu, 31 Januari. Hari ini kita berkumpul bersama di Pamekasan, seluruh warga Madura. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memadati lapangan ini. Di sini berkumpul puluhan ribu orang. Kita berkumpul karena kita menginginkan Indonesia yang berubah, Indonesia yang menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Kita menginginkan agar yang kecil bisa jadi besar. Kita akan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang adil, negeri yang makmur untuk semua. Ibu dan Bapak punya pilihan duduk di rumah bersantai-santai, menonton dari jauh, tapi ibu dan bapak memilih datang ke sini bersama dengan para kiai dan para alim ulama, berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan perubahan. Siapapun yang menyaksikan jumlah orang sebanyak ini pasti tergetar hatinya. Pasti merasakan getaran gelombang perubahan dari rakyat dari Madura. Ibu dan bapak di sini datang bukan karena bayaran, datang bukan menjemput bayaran, tapi datang membawa harapan, datang merencanakan perubahan.
yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Semua yang hadir di sini, rekaman ini jadi bukti. Simpan rekaman ini. Insya Allah semua diberi umur panjang. Yang sekarang muda, kelak jadi tua. Yang sekarang ayah, nanti jadi kakek. Yang sekarang ibu, nanti jadi nenek. Rekaman ini disimpan. Satu saat nanti, di masa yang akan datang, ibu dan bapak bisa lihat rekaman ini lagi. Bercerita kepada cucu, kepada anak, sambil mengatakan, "Nak, dulu ketika Indonesia di persimpangan jalan, ketika kita ingin Indonesia berubah, ketika kita ingin korupsi diberantas, maka ibumu, kakekmu, nenekmu tidak tinggal diam. Kami hadir bersama dalam perjuangan ini, dan rekaman ini jadi bukti bahwa orang tuamu adalah pejuang untuk perubahan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti, bisa ditunjukkan pada anak cucu, bahwa nenekmu, kakekmu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun harganya. Ini adalah perjuangan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Insya Allah 14 Februari 2024 akan dicatat sebagai hari perubahan Indonesia. Dan yang berada di sini, insya Allah ini dicatat sebagai jihadnya, dicatat sebagai amalnya, yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Dan semua yang terlibat akan punya harga diri yang tinggi. Ada yang berjuang di tempat lain serba banyak rupiahnya, tapi mereka tidak punya harga diri. Mereka malu membawa cerita. Yang di sini rekamannya bisa ditunjukkan sambil bilang, "Kami bukan bayaran, kami orang-orang yang tidak bisa diperjualbelikan." Insya Allah, Allah meridhoi perjuangan ini. Allah memberkati. Dan insya Allah kita diantarkan pada kemenangan. Tutup rekaman ini. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, rekamannya boleh disebar ya. Kirimkan ke sosmed, kirimkan ke WA grup, kirimkan ke semua yang dikenal. Ajak untuk pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Tanya. Insyaallah Madura menang perubahan. Ya. Hebat sekalian. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Terima kasih buat semua yang ikut berjuang. Insya Allah kita ditakdirkan bisa jumpa lagi. Insya Allah perjuangan kita mengarah pada keberhasilan. Insya Allah semua akan merasakan kemakmuran. Terima kasih semuanya. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili. Oh.